Malik ini kalau bahasa kita diringkes sama anak muda. Muna. Apa muna? Ya munafik. Siapa munafik? Orang munafik itu kalau kita simpulkan ringkes dari ciri-ciri yang disebutkan Allah dalam Al-Qur'an, dia adalah pahlawan kesiangan. Kenapa disebut pahlawan kesiangan? Karena orang-orang munafik ini dia pengen tampil sebagai seolah-olah dia pejuang. Dia pengen tampil sebagai penyelamat, tapi dia munculnya di tikungan. Nggak mau ikut proses. Dia tunggu-tunggu kesempatan. Dia lihat-lihat kesempatan. Kalau sekiranya orang kafir yang bakal menang, dia bakal merapat ke sana. Ini munafik. Kalau kira-kira orang Islam bakal menang, dia bakal merapat ke kita. Itu kalau udah jelas, udah tanda-tanda kemenangan udah ada. Atau dia lihat dari segi jumlah, dari segi apa namanya infrastruktur, dari segi kemampuan, kira-kira umat Islam ini gak bakal bisa mengalahkan orang kafir. Ah udah, dia udah pasang kaki di sana. Dia gak mau pasang kaki di tempatnya kaum muslimin. Bapak ibu saudara yang dirahmati Allah, nah orang munafik tuh begitu, pahlawan kesiangan. Dia udah pasang, wah, pasang kuda-kuda, pasang ini, pasang jebakan, pasang ini. Siapa yang bakal menang, dia pasti merapat. Maka itu digambarkan dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 141. Basyiril munafiqina bi anna lahum adaban alima alladhina yattakhidhuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin aturiduna al-izzata ayabtaghuna indahumul izzata fa innal izzata lillahi jami'a alladhina yatarabbasuna bikum. Mereka itu selalu mengintai, melihat-lihat kalian, kondisikan. Fa in kanakum fathum minallah, kalau kalian bakal menang, Allah kasih pertolongan, qalu alam nakum ma'akum. Mereka pasang dada. Mereka datang, bukankah kami beserta kalian? Kami ini dukung ente. Ada jasanya juga nih kita. Ditunjukin dari jasanya foto. Ya foto-foto lama. Foto lama nih kita di sini. Ada hadir di majelis ilmu Panjis Taklim. Ada hadir di tempat mana? Maulidan. Ada hadir di tempat di majelis apa? Masjid Al-Ittihad. Ada di pojok situ fotonya. Tunjukin. Ya. Itu kalau menang. Tapi kalau alladzina tarabbasuna bikum fa in kana lakum fathun min Allah qalu alam nakum ma'akum wa in kana lil kafirina nasib. Kalau ternyata orang kafir yang dapat kemenangan, qalu alam nastahwid 'alaikum wa namna'kum minal mu'minin. Mereka bakal datang lagi kepada orang kafir. Kita ini juga dukung ente, bos. Ya, alam nastahwid 'alaikum. Bukankah kita ini yang pasang badan? Minal mu'minin, kita cegah dari buliannya orang-orang beriman kepada kalian. Nih kita cegah nih, gue pasang badan nih bos.